Selamat siang pemirsa Banjarmasin Post Group. Kembali bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post Group. Saat ini saya berada di lingkungan klinik hewan Kawan Bungas yang berada di lingkungan kantor peternakan dan perkebunan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Pada musim COVID-19 saat ini, layanan di klinik hewan ini dibatasi mulai dari pukul 9 hingga hanya sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya pada kondisi normal, layanan dibuka mulai pagi, mulai jam sekitar jam 9 hingga sore sesuai dengan jam kerja pemerintahan. Ya, baik. Dari hasil arahan pimpinan, juga himbauan dari pemerintah terkait dengan perkembangan masalah COVID-19, jadi ada himbauan kita untuk melakukan physical distancing atau mengurangi interaksi. Juga ada himbauan pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Nah, terkait dengan pelayanan klinik, kami tetap membuka layanan, hanya jam pelayanannya yang diperpendek. Semula kita sebelum ada masalah corona, kita sesuai dengan jam kantor. Kemudian kita mengikuti perkembangan terus, kita perpendek jam layanannya jam 9 sampai jam 12. Nah, sekarang kita perpendek lagi dengan mengikuti perkembangan terus, permasalahan corona, sehingga pelayanan juga kita sesuaikan. Saat ini pelayanan jam 9 sampai jam 11 siang. Jadi karena kita juga tenaganya, kita menghindari intensitas interaksi dengan baik dengan pasien atau dengan para pengunjung klinik. Dokter Iwan. Bantu baik, unggul, dan berkualitas.